Sejumlah 3,000 penduduk getah di Kedah menerima sumbangan khas kesan kejatuhan harga komoditi itu sejak November tahun lalu. Sumbangan berupa pakej barangan keperluan asas. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Mukhlis Tun Dr. Mahathir, jika harga getah terus turun, pihaknya akan berbincang dengan kerajaan persekutuan bagi mendapatkan kaedah terbaik untuk membantu penduduk getah yang paling ramai tertumpu di kawasan Kedah Selatan seperti Padang Terap, Sik, Baling dan Pendang. Buat masa ini one off, tapi dari semasa ke semasa kita akan timbangkan semula lah. Sambil-sambil itu kita masih lagi berhubung dengan kerajaan persekutuan untuk mencari apa cara yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban kumpulan ini. Cadangan pertama kami dulu telah pun dilaksanakan oleh kerajaan persekutuan, iaitu bantuan one off seperti BRIM